Teman-teman, setelah diperkenalkan awal tahun lalu, Jimny sontak menjadi mobil yang sangat populer nih. Dia memboyong nama besar Jimny yang udah luar biasa itu, begitu juga dengan kapabilitas off-road-nya. Akhirnya, masyarakat Indonesia seperti euforia terhadap Jimny. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, memang sebagus apa sih Jimny? Apakah dia memang se-oke itu sehingga semua orang layak untuk memilikinya? Nah, tapi kemudian kami mendapatkan pengetesan lengkap yang lumayan panjang nih jaraknya dengan jam terbang lebih lama. Hasilnya adalah, bagi kami, Jimny ini sebenarnya bukan untuk semua orang. Ada beberapa kekurangan mendasar yang membuat ia oke, tapi nggak se-oke itulah. Lantas seperti apa ulasannya dan apa saja kekurangannya? Ikuti kami terus. Kita mulai dari luarnya dulu deh, meskipun sudah beberapa kali diulas gitu ya, di first impression maupun di first drive. Tapi, by the way nih teman-teman, dari tadi ada helikopter Super Puma-nya TNI nih. Kayaknya kita lagi diawasin nih sama tentara nih. Oke, nah secara tampilan, saya jujur sama sekali nggak ada masalah. Desainnya keren. Buat saya pribadi, ini lebih timeless lah. Ini merupakan generasi keempat, ada yang sebelumnya itu Jimny White. Dan dibanding Jimny White, ini sih jauh lebih keren. Ini menurut saya impresif dari awal, timeless. Nah, tapi ada tapinya. Oleh Suzuki, ATPM di Indonesia, si Jimny ini ditambahkan oleh beberapa aksesoris. Kayak misalnya ini rumah spion, terus di sini juga ada chrome, di baliknya juga ada panel. Ini sih bagus sebenarnya supaya nggak gampang baret ketika kena kuku, tapi menurut saya jadi agak berlebihan ya. Termasuk ini kepet dan ini nih body panel ini nih tambahan. Kalau saya pribadi dengan dia yang kosong gitu aja lebih minimalis, lebih keren dibanding yang penuh aksesoris. Itu di luar. Terus di bagian luar juga bannya. Bannya sebenarnya udah cukup suportif untuk mendukung performanya baik di on road maupun di off road. Tapi ini kan ukurannya 195 ya. Entah kenapa dengan over fender yang lebar banget, buat saya sih ini kayak agak kekecilan gitu, agak kekurusan. Kalau saya punya uang buat beli Jimny baru, pengen saya ganti, dan satu-satunya hal yang pengen saya ganti adalah roda sih, dengan ngelebarin ban dan mungkin bisa ganti pelek yang warnanya mirip kayak gini lah, metal gun, keren juga udah. Ya intinya soal eksterior, saya lebih pilih Jimny yang polos gitu aja tanpa aksesoris dan ban sedikit digedein. Oke, kemudian soal ground clearance. Ini ground clearance-nya sebenarnya bukan yang paling tinggi di kelasnya. Karena kenyataannya SUV yang 1500cc di Indonesia kayak Toyota Rush atau Daihatsu Terios, itu ground clearance-nya udah 220 mm. Sementara yang ini 210 mm. Nah, tapi ketika tadi saya melakukan pengetesan di sungai-sungai gitu ya, yang banyak batunya atau perjalanan menuju ke sini yang banyak lubang gitu, ground clearance 210 mm ini bukan yang paling tinggi di kelasnya, itu ternyata nggak ada masalah teman-teman. Karena wheelbase-nya pun juga nggak panjang. Jadi dengan wheelbase yang pendek, ngebuat dia juga lebih mudah untuk mengangkangi atau melewati lubang-lubang yang lumayan dalam gitu ya. Dan saya juga mesti menyampaikan kalau saya suka sama bagian depannya. Komposisinya sih keren ya. Banyak media mengatakan kalau yang Jimny ini itu tampilannya mirip seperti Mercedes-Benz G-Class. Jadi G Mini Class. Oke lah. Ini kalau soal grill emang ikonik banget ya. Yang ngelihat ini gampang untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah sebuah Jimny. Jadi grillnya nggak ada masalah. Nah ini bumpernya nih bahannya anti gores nih teman-teman. Cuma saya nggak tahu anti goresnya sekuat apa. Mungkin kalau misalnya ada ranting yang ada duri tajamnya gitu, mungkin bisa baret. Tapi dari tadi saya kena kuku nggak ada bekas yang signifikan yang ngeliat bekas goresannya gitu. Misalnya ya, oh ada deh, dikit aja tapi ya, tapi ada ternyata. Gimana nih katanya anti gores, tapi setidaknya nggak begitu kelihatan kali ya. Oke, nah terus di sini nggak ada wipernya tapi ada washernya. Setidaknya ini ngebantu kalau pas lagi berlumpur-lumpur atau ada cipratan, lumayan lah. Ini juga lampunya mungkin bentuknya bulat sederhana gitu aja, tapi ini udah teknologi lumayan loh. LED dengan proyektor, light emitted diode.
lalu ada fog lamp. Secara keseluruhan komponen visibilitas untuk malam hari sih nggak ada masalah ya. Dan ini model ini teman-teman, yang two tone, yang atasnya atap hitam. Jadi dia paling mewah dengan transmisi otomatis pula, jadi ini harganya paling mahal nih. Selebihnya yang di bagian luar sama aja kayak yang di video first drive, waktu itu udah pernah kami ulas. Sekarang saya pengen ulas bagian dalamnya. Nah ini posisi duduknya menurut saya sih nggak banyak pilihan, kita hanya maju mundur, slider, sama rebah tegaknya, recliner. Tapi head adjusternya nggak ada, jadi nggak bisa dinaik turunkan. Lalu di setir hanya naik turun teman-teman, yang teleskopiknya nggak ada, fix. Lagian sebenarnya kita nggak punya banyak pilihan sih dengan ruang yang terbatas. Mau dinaik turunin, ntar kalau naik malah mentok, atau maju mundur, ini artinya kalau misalnya dimundurin bisa, ini akan perlu mundur lagi supaya mendapat posisi yang ideal. Dan ketika ini dimundurin, yang penumpang belakang makin sempit. Tapi secara tampilan seperti yang sudah saya katakan di first impression sama first drive, ini oke banget sih. Saya suka dengan komposisi dashboardnya, nggak terlalu banyak aksen yang berlebihan tapi tetap terkesan tangguh gitu. Enak, bahkan di sini ada pegangan dengan karet keras sehingga ngegrip, enak buat dipegang oleh penumpang depan ketika kayak misalnya lewat lubang yang dalam atau apa gitu pas di medan off road. Nah, oke untuk tampilan, tapi masalah berikutnya yang saya temui di interior adalah soal kepraktisan teman-teman. Dimulai dari sini, teman-teman lihat ada kompartemen terbuka tapi sangat kecil tuh. Ini gapnya aja nggak lebih dari 3 jari nih, ini pun juga udah sempit ya. Artinya paling cuma bisa buat naruh dompet atau HP gitu ya. Nggak bisa naruh apa yang lebih besar, misalnya bahkan botol air mineral atau minuman kaleng gitu nggak bisa. Bahkan, saking kecilnya nih, power window nggak ditaruh di sini, tapi di tengah. Terlihat bahwa ruang yang kecil ini memang membatasi Jimny untuk memberikan kepraktisan yang luar biasa. Begitu juga dengan yang bagian tengah. Di sini ada kompartemen, tapi kompartemen terbuka. Yang di bagian tengah sini nih, setelah tuas transfer case, ada kompartemen tapi terbuka juga dan kecil. Hanya ada 2 cup holder dan 1 tambahan kompartemen. Selebihnya, tempat penyimpanan tertutup adalah di glove box. Dan menurut saya sih ini udah terlalu standar ya. Jadi, teman-teman bayangkan kalau lagi perjalanan jauh, misalnya kayak ngelewat tol yang panjang gitu, susah tuh buat naruh minuman dingin atau kopi gitu, karena ya cup holder terbatas. Dan ini cup holdernya tetap di share untuk penumpang depan dan penumpang belakang, karena di belakang nggak ada tempat penyimpanan lagi. Sekarang saya mau nunjukin masuk ke bangku baris kedua ke belakang, karena nggak ada pintu gitu ya, jadi mesti lewat pintu depan. Nah ini mesti di pintu sebelah kiri, karena kalau di sebelah kanan bangkunya nggak semudah dengan one touch tumble ini nih, didorong. Nah tuh, nggak hanya sandaran yang langsung kelipat, tapi ini juga langsung maju ke depan, akses lebih luas. Oke, saya tunjukin di sebelah kanan, karena di bangku pengemudi ini tadi udah diset di tinggi badan saya, maksudnya 168 cm. Teman-teman lihat di sini kalau leg roomnya oke lah, dia nggak yang sempit banget nih karena masih ada sekitar 3 jari. Tapi di bagian kakinya di sini, ini udah nggak bisa gerak nih, karena di sini pun juga ada tonjolan yang menjadi tempat untuk ruang double garden itu. Kemudian di sini bisa direbah tegakan, oke lah untuk memberikan sedikit rasa rileks. Tapi buat perjalanan jauh, karena kaki nggak bisa banyak bergerak gitu, lumayan akan bikin pegal sih sebenarnya buat penumpang belakang. Nah, masalah muncul ketika kita membahas akomodasi buat bagasi, buat kargo. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini sebenarnya udah terbatas nih buat 2 orang penumpang dewasa. Sementara kalau misalnya ini dipakai buat jalan jauh, atau mungkin misalnya dibawa pergi ke hypermarket gitu ya sama keluarga, akan kesulitan buat naruh barang-barang. Mau taruh di mana? Karena di bagian belakang itu pintunya sudah mepet dengan senderan bangku, jadi sudah sangat terbatas untuk mengakomodir barang bawaan, atau ya paling tasnya di pangku. Atau barang bisa masuk lebih banyak, cuma dengan konsekuensi mesti mengorbankan penumpang sih.
teman-teman, meskipun tadi saya mengatakan kalau soal kepraktisan yang ditunjukkan oleh tempat penyimpanan itu lumayan buruk gitu ya, terbatas, tapi saya mesti mengakui kalau soal pelipatan bangku nih saya suka nih. Karena ketika bangku depan itu direbahkan, lalu bangku belakang itu dilipat ke depan, dia bisa menghasilkan format yang lumayan rata lantai. Jadi yang saya lakukan berikutnya adalah tinggal nambahin sleeping pad, terus taruh nih, dan seketika menjadi tempat tidur. Lumayan buat camping. Kalau saya yang tinggi badannya 168 cm, ketika saya coba tidur di sini dengan kaki lurus gitu nggak ada masalah. Tapi videographer Great Otto, Mas Rian, ketika nyoba dan dia tingginya lebih tinggi dari saya, mungkin di sekitar 170-an, palanya lumayan ketekuk sih. Tapi memang untuk mendapatkan format lantai seperti ini, catatannya adalah headrestnya ini mesti dicopot dulu semuanya. Nggak hanya di depan, tapi juga di belakang, supaya lantainya lebih rata. Taruh di bawah, dimajuin, cepat. Oke, belakang. Copot. Oke, ini. Lalu soal fitur. Menurut saya kalau fitur sih lumayan banget untuk sebuah Jimny. Karena ini equipmentnya, fasilitasnya udah jauh lebih baik dibanding yang ada di Jimny White dulu. Dimulai dari setir dulu, setirnya sekarang sudah dibungkus kulit. Jadi nggak hanya enak digenggam, ini juga terasa mewah jadinya terlihatnya. Lalu juga ada bluetooth telefoni yang tentu sangat memudahkan ketika nyetir. Lalu juga ada cruise control. Jimny! Ada cruise control! Gila! Siapa yang mau pakai cruise control ketika pakai Jimny di hutan? Oke, lalu juga ada climate control. Pengaturan suhu AC-nya dengan angka, jadi bisa lebih persis, lebih spesifik. Kemudian ada hill descent control, juga ada hill start assist. Lalu ada traction control. Nah, traction control-nya itu menurut saya nggak hanya oke ketika bermanuver di jalan on-road, tapi juga sangat membantu ketika melaju di medan off-road yang berat. Itu jadi kayak LS tapi dengan sistemnya mengaktifkan rem, brake apply. Ketika ban itu sudah ada gejala spin, langsung di rem di titik yang spin itu, kemudian tenaga dan torsi dialihkan ke ban yang ada grip, ada traksi. Jadi intinya lebih mudah lolos ketika berhadapan dengan medan yang lebih berat kayak lumpur, tanah, atau gravel yang licin. Lalu juga ada auto lamp, juga ada washer tadi ya, kelihatan di lampu depan. Intinya secara keseluruhan soal fitur, ini Jimny jauh lebih baik dari Jimny sebelumnya. Top! Oke, hal pertama yang saya tes performa di 0 sampai 100 km/jam, Jimny menyelesaikannya dalam 13,7 detik. Lumayan kaget sebenarnya buat saya karena ini sebenarnya adalah Jimny yang paling bertenaga yang pernah diciptakan oleh Suzuki. Sebelum-sebelumnya dari generasi 1 sampai generasi ketiga Jimny White kemarin, ada yang mesin turbo juga, tetap nggak sebesar mesin K15B yang disandang oleh Jimny generasi keempat ini. Tapi tetap aja 0 sampai 100 dia masih kalah oleh kebanyakan mobil zaman sekarang. Kayak misalnya Suzuki Ignis, Ignis cuma butuh 12,9, bahkan enggak nyampe 13 detik. Lalu Mitsubishi Expander, teman-teman, MPV sama-sama 2500, lebih besar bodinya dan lebih berat, dia hanya perlu 13,5. 0,2 detik lebih cepat dari si Jimny ini. Artinya saya bisa katakan bahwa tenaganya mungkin
nggak yang sampai underpower, nggak sampai yang kecil gitu. Tenaganya lumayan menurut saya buat ukuran mobil 1500cc, tapi rasio gearnya, terus kedinamisan sasisnya nggak mensupport dia untuk beradu kencang di jalan aspal, teman-teman. Tapi semua spek teknis yang ada di Jimny itu memang diorientasikan untuk enak di medan off-road juga gitu, sehingga dia nggak menjadi mobil yang lincah banget di aspal, enggak sih. Konsekuensinya salah satunya di akselerasi yang biasa saja. Saya nggak ngomong lambat, tapi ini akselerasinya benar-benar biasa saja. Lalu soal efisiensi BBM di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Jimny menyelesaikannya dengan catatan 12,6 km per liter. Menurut saya sih udah irit ya. Artinya kalau ketemu jalan yang ketika kita sedang berpetualang gitu, nyari-nyari jalan yang di pinggiran desa, suburban gitu-gitu, efisiensinya di rute dalam kota dengan kecepatan rendah, terus jalannya sempit gitu-gitu, ini membuat kita tenang nih. Jadi nggak takut, wah masalah bensin kalau misalnya kita lagi main-main ke nyari air terjun atau mau nyari camping gitu, nggak ada masalah. Nah, teman-teman juga mesti saya infoin nih soal rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, Jimny mencetak angka 14,1 km per liter. Kalau ada yang nanya nih, kok bedanya tipis banget sih antara tol yang 90 km per jam dengan dalam kota yang 22 km per jam? Penjelasannya teman-teman dari rasio gear. Rasio gearnya ini kasar banget nih, karena memang Suzuki ngeset Jimny untuk juga andal di medan off-road kan, dan dia butuh rasio gear yang kasar, sehingga ketika dia dipakai jalan kencang secara konstan, untuk lari 100 km per jam aja dia udah nyundul-nyundul di 3000 RPM tuh. Jadi memang mesin jadi kayak berteriak gitu, lumayan ngegerung lah. Nah, itu ngebuat efisiensinya nggak bisa seistimewa itu ketika melaju di kecepatan tinggi yang konstan, kira-kira gitu sih. Jadi bisa saya simpulkan soal performa, akselerasinya jelas biasa saja, karena bahkan dia pun juga lebih pelan dari Expander yang MPV 1500cc juga. Kemudian soal efisiensi oke di rute dalam kota untuk stop and go, untuk jalan pelan, untuk kita cross country gitu ya, berpetualang di suburban, tapi untuk kecepatan konstan yang tinggi gitu, dia nggak boros tapi nggak impresif. Oh iya, satu tambahan lagi adalah deselerasi, teman-teman. Ketika kami rem di parameter 100 sampai 0 km per jam berhenti total, dia butuh 48,3 meter. Artinya memang nggak sampai, nggak pakem sih, dia bisa berhenti dengan baik gitu. Bahkan dengan ada roof box misalnya mau ditambahin, terus ada penumpang dan barang di dalam gitu, artinya bobotnya sudah pol gitu. Pengeremannya pun oke, cuma nggak seimpresif itu, karena kebanyakan mobil-mobil zaman sekarang udah bisa berhenti dengan total gitu di bawah 45 meter. Lalu soal fun to drive. Pertama saya mesti menjelaskan dulu bahwa fun to drive yang saya maksud adalah di on road nih. Nah, itu terkait dengan misalnya kemampuannya bermanuver, handlingnya, posisi duduk dan sebagainya. Kalau soal handlingnya biasa saja, teman-teman, asli nih. Jadi kalau saya lari misalnya di lari 60 gitu ya. Nih, saya belok nih ya, pindah jalur, zigzag, terasa banget limbung bodinya. Suspensinya kayak dibikin empuk, sehingga ketika kena body roll saat mobil bermanuver, itu nggak bisa ditangkal dengan baik, dan akhirnya pengemudi di dalam dan penumpang gitu ya, terasa lumayan nih terombang-ambingnya. Nah, tuh. Dari luar pun juga kelihatan bahwa gerak mobil tuh lumayan tuh body rollnya. Jadinya saya bisa katakan untuk bermanuver, menurut saya dia bahkan nggak lebih enak dibanding kayak misalnya Suzuki SX4 deh, yang sama-sama Suzuki. Ini terasa sekali limbungnya. Nah, lalu soal handling, soal steer, soal transmisi, nggak ada masalah. Mesinnya bener bahwa dia bukan mesin 1500cc paling kenceng di antara banyak mobil 1500cc di Indonesia gitu. Tapi ini sama sekali nggak belet nih. Nah, dan kalau saya pengen kecepatan mau nyalip gitu misalnya, saya dari
sekitar seperempat injekan gas ke setengah gitu, atau bahkan 3/4 dia langsung shift down cepet. Nah, jadi udah cukup adaptatif terhadap cara bawanya si pengemudi. Oke, dan benar bahwa ini transmisinya nggak ada mode manual, nggak ada plus minus. Cuma kalau misalnya pengen nyalip tanpa perlu kick down, tinggal colok aja overdrive-nya. Nah, dia langsung shift down sendiri tuh. Gitu. Dan kalau udah nyalip atau udah ngarepin tanjakan udah selesai, tinggal pencet lagi, turun lagi. Jadi dia bisa menjadi mobil yang halus pergantian giginya, tapi sewaktu-waktu bisa agresif ketika pengemudi membutuhkannya. Lalu soal posisi duduk. Posisi duduknya yang saya suka adalah ini nggak ada head adjusternya nih teman-teman. Artinya dia nggak bisa dinaikin, nggak bisa diturunin. Cuma dalam posisi ini pun saya bisa melihat, memantau keadaan sekitar dengan sangat mudah gitu. Karena garis bahunya juga udah lebih rendah dari bahu saya. Lalu saya memantau ujung bonnet nih ya, ujung kap mesin juga mudah gitu. Artinya baik jalan di on-road maupun jalan di off-road, saya sangat enak untuk melihat keadaan sekitar tanpa ngerasa tenggelam. Saya sih suka dengan formula yang seperti ini. Setirnya pun juga enak dengan bobot yang pas. Menurut saya sih pas ya. Ini setirnya kulit nih dengan diameternya yang enak digenggam menurut saya. Bahwa dia bukan mobil yang paling enak di antara banyak mobil 1500 cc zaman sekarang, enggak sih. Tapi apakah front drive-nya buruk? Enggak lah. Enggak sampai buruk menurut saya. Apalagi kalau di medan off-road, nanti kita coba ya. Cuma kalau di medan off-road, Jimny udah menjadi mobil yang sangat menyenangkan buat saya bahkan sebelum jalan. Ya karena kita tahu bahwa Jimny udah dilengkapi dengan gerak 4 roda, ada rasio 4 low-nya, ada traction control-nya, sehingga kita udah tahu nih dari awal nih bahwa ini mobil ngelewatin medan yang berat gitu akan lebih bisa dilalui dibanding banyak mobil 1500 cc yang hanya berpenggerak 2 roda. Yang gak kalah penting adalah soal kenyamanan, teman-teman. Komplain saya pertama adalah soal bantingan suspensinya sih. Memang benar bahwa suspensinya itu empuk, tapi sasisnya itu, nah ini nih. Nah, speed bump barusan dilewatin. Sasisnya itu kan sasis ladder ya, sasis tangga. Dan itu diset untuk jago di medan off-road yang butuh kekuatan, ketangguhan gitu. Sehingga ketika berhadapan dengan polisi tidur misalnya, nah, dentuman pertamanya itu lumayan berguncang tuh. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasain bawa double cabin kayak Toyota Hilux atau Mitsubishi Triton, ini nih mirip-mirip tuh kayak gitu tuh. Nah, ini misalnya polisi tidur lagi. Nah, suspensinya udah lebih baik, lebih nyaman dibanding Jimny sebelumnya, Jimny White gitu. Tapi dia belum bisa mendekati kenyamanan kayak misalnya Suzuki SX4 atau Honda SR-V gitu. Enggak sih. Orientasinya beda dibanding mereka, sehingga konsekuensi terhadap Jimny adalah dia belum menjadi SUV urban yang kenyamanan ya, itu kayak hatchback, kayak sedan, atau kayak SUV zaman sekarang gitu. Masih lumayan terasa bantingannya. Dan gak hanya soal bantingan, Jimny juga masih terganggu kenyamanannya dari kekedapan kabin, teman-teman. Ini berisiknya itu datang dari transfer case. Jadi suara gigi-gigi beradu itu berdengung kayak Toyota Avanza kalau teman-teman aware gitu ya. Itu kan pas lagi melaju kayak bunyi-bunyi gitu. Nah, ini juga muncul nih dari suara gigi beradu itu dari transfer case. Nah, itu yang saya maksud. Jadi soal kenyamanan, saya mesti katakan kalau ini sangat biasa saja. Bahkan kurang untuk teman-teman yang berharap bahwa ia akan seperti mobil SUV masa kini. Enggak sih, dia nggak lebih baik dari itu menurut saya. Jadi kalau buat dipakai jalan jauh, mungkin akan lebih melelahkan dibanding kalau misalnya pakai Suzuki SX4 atau Honda SR-V.
Tapi pengetesan Jimny itu nggak akan lengkap kalau nggak ngetes di medan off-road. Dan sekarang saya sudah berada di sekitar Hambalang, di Sentul, Jawa Barat. Nah, ini lumayan terjal nih. Setidaknya kalau buat mobil yang rear-wheel gitu, walaupun SUV, pasti akan kesulitan atau bahkan nggak bisa sama sekali. Nah, tapi saya mesti mengatakan bahwa soal medan off-road, Jimny emang fun banget deh. Oh iya, saya mesti katakan dari awal bahwa salah satu kelebihan dari Jimny ini adalah ukurannya dulu justru. Ini kan kebanyakan jalan-jalan pedesaan atau misalnya seperti ini di Indonesia kecil-kecil ya. Nah, dengan dimensi yang kompak aja dari Jimny akan lebih leluasa ketika berhadapan dengan jalan yang kecil dan itu sangat mudah ditemui di desa-desa di Indonesia. Itu pertama. Terus kedua, soal kemampuan yang menghasilkan grip yang bagus berkat gerak empat rodanya. All grip kalau dalam bahasanya Suzuki. Dan dari tadi saya berhadapan dengan jalan yang licin banget gitu. Misalnya ini memang gak ada hujan sama sekali, gak ada air, tapi ketemu gravel yang lumayan nih. Dan dari tadi soal grip, ini sama sekali gak ada masalah nih. Sama sekali gak ada masalah. Dan tadi saya katakan kalau mobil ini memang ada kendala dalam soal stabilitasnya ketika bermanuver kencang di jalan on-road gitu. Tapi itu justru berdampak positif, karakter suspensi itu justru memberikan keuntungan ketika berjalan di medan yang lumayan nih, lubangnya nih. Artikulasi rodanya jadi panjang, sehingga ngebuat grip selalu bisa terjaga karena ban jadi lebih mudah untuk menyentuh permukaan. Teman-teman bayangin, mau segede apapun tenaga mesinnya atau mau sebagus apapun grip rodanya dengan ban misalnya mati rain gitu ya, tapi kalau misalnya udah keangkat, udah nggak bisa menyentuh permukaan, kan udah nggak ada grip kan? Nah, dengan artikulasi roda, grip itu bisa cenderung terjaga karena suspensi membuat roda lebih mudah untuk menyentuh permukaan. Jadi intinya kalau soal kemampuan off-road ya teman-teman, bahkan dalam keadaan standar seperti ini oke banget sih. Asli. Di kelas ini, mungkin teman-teman ingat dulu kami pernah ngetes Renault Duster. Dia ada gerak 4 roda tapi bukan 4x4 tuh, nggak ada transfer case-nya. Tapi all-wheel drive, gerak semua roda. Dan kayaknya agak sulit bagi Renault Duster untuk bisa mengimbangi kemampuan Jimny ketika berhadapan dengan off-road yang berat. Nah, asiknya nih teman-teman nih, salah satu fitur yang sangat berguna buat medan seperti ini adalah, nah, jadi dia menggunakan limited slip yang aplikasinya melalui pengereman. Jadi ketika menggantung, itu sebenarnya perlu dilakukan oleh pengemudi adalah tinggal digas aja terus. Dan nanti secara otomatis sistem akan meneruskan ke roda yang punya grip. Jadi meskipun ada spin tapi sudah direm dan roda yang punya grip itu akan berputar sehingga mobil masih bisa melaju. Seperti kayak gini nih. Ini salah satu ban ada yang menggantung dan saya tinggal ngegas aja terus. Nah, nanti dia akan ngigit dengan sendirinya lalu maju. Kemudian nih, sekarang giliran ban depan kiri yang menggantung, saya gas lagi. Nah, semudah itu. Teman-teman, sekarang kita sampai pada kesimpulannya. Jadi benar bahwa si Jimny ini merupakan mobil yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Si Jimny generasi keempat ini adalah mobil yang udah jauh lebih bertenaga dibanding Jimny White gitu ya. Terus juga lebih nyaman, lalu fiturnya lebih banyak. Saya bisa bilang bahwa ini udah mirip kayak urban SUV, udah bukan kayak Jimny seperti yang dulu kita kenal gitu. Kenyamanannya juga lebih oke, lalu kekedapan kabinnya pun juga lebih baik dibanding Jimny White gitu.
Lantas pertanyaannya adalah apakah ia serta-merta dengan perbaikan di banyak hal membuatnya layak untuk dibeli? Oke, saya mesti jelasin dulu bahwa semua hal yang baik pada Jimny itu memang iya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya ekspektasi kalau ia akan bisa senyaman kayak beberapa mobil yang memang diciptakan untuk perkotaan, kayak misalnya Suzuki SX4 gitu, atau bahkan dibanding Suzuki Ignis gitu misalnya, sama-sama Suzuki kan mereka bertiga, saya bisa mengatakan kayaknya nggak bisa. Kenyamanannya tetap lebih keras bantingannya, akselerasinya juga lebih lambat, bahkan dibanding Ignis, bahkan dibanding Mitsubishi Expander yang sama-sama 1500cc, namun Expander bodinya lebih gede, dimensi bobotnya juga lebih berat, ternyata akselerasi lebih pelan. Lalu soal kenyamanan bantingan suspensi, benar bahwa dia udah lebih nyaman dibanding Jimny White, tapi kalau dibanding SX4, Ignis, Expander, dia tetap lebih keras. Itu nggak lepas dari karakter alaminya Jimny dengan sasis tangga, dan dia memang di set buat tangguh di medan off-road, sehingga bantingan suspensinya memang ya seperti itu. Itu ekspektasi yang bisa diharapkan oleh konsumen terhadap Suzuki Jimny. Dan harganya 330 juta karena ini yang paling mahal, dengan 2-tone AT, transmisi otomatis gitu ya, membuat dia bagi sebagian orang lumayan mahal sih. Dan di bawahnya ini teman-teman punya banyak pilihan nih untuk membeli mobil yang bisa lebih nyaman, bisa lebih kencang, lebih irit, dan fitur lebih banyak dibanding si Jimny. Nah, pertanyaan tambahannya adalah lantas orang seperti apa yang pas untuk membeli Jimny? Oke, kayaknya kalau buat dipakai tiap hari, dipakai hanya di perkotaan doang gitu ya, ketemu aspal terus gitu, Jimny kayaknya nggak cocok. Masih banyak mobil lain yang lebih nyaman untuk itu. Kalau untuk perjalanan jauh, dipakai keluar kota misalnya, pakai perjalanan kayak Jakarta-Surabaya lewat Tol Trans Jawa, kepraktisannya, kenyamanannya, akomodasinya nggak mensupport itu juga. Masih banyak mobil yang bisa lebih besar akomodasinya untuk membawa koper lebih banyak ketika berliburan. Kayaknya nih, buat saya pribadi, yang beli Jimny itu cocoknya adalah orang yang hobi, yang suka misalnya weekend warrior gitu, jalan-jalan di weekend, nyari air terjun atau camping, ngelewatin jalan-jalan pedesaan di Indonesia yang karakternya rata-rata kecil, itu Jimny pas banget tuh. Atau mereka yang memang penyuka Jimny yang dari awal udah tahu bahwa nih mobil historinya, terlepas dari kemampuan off-roadnya, itu emang luar biasa, sehingga nilainya Jimny di situ jadi mobil yang pas untuk berhobi aja. Kapabilitas off-roadnya menurut saya nih, untuk sebuah mobil yang bahkan dengan suspensi dan ban standar itu udah luar biasa. Tapi ada fitur-fitur kayak misalnya traction control, ada hill start assist, ada hill descent control, lalu four low-nya yang punya kemampuan crawling yang istimewa, ini udah sangat support sih. Tinggal tambahin rak di atas buat ningkatin akomodasi, lalu tambahin ban dengan grip yang lebih bagus biar tampilan juga lebih berbobot dengan ukuran lebih lebar, itu sudah oke banget. Jadi memang kekurangannya adalah dia nggak sebagus itu untuk menjadi mobil yang sering dipakai rutin di perkotaan atau dipakai jalan jauh gitu, tapi dia menjadi mobil yang pas buat hobi, buat off-road. Tapi kalau pertanyaan apakah dia worth untuk dibeli dan itu ditanyakan ke saya akan dengan sangat mudah mengatakan dia sangat worth untuk dibeli. Saya nggak perlu memikirkan apa saja kekurangannya, karena menurut saya Jimny adalah Jimny. Itu sudah cukup. Oke, demikian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video Giro Toto berikutnya. Terima kasih.